Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 14 November 2022. Pada kesempatan siang hari ini kami menginformasikan bahwa untuk ruas jalan tol arah dari Jakarta yang menuju Bitung Cikupa ataupun Curug untuk hari ini terpaksa bisa keluar Bitung Curug dikarenakan dampak curah hujan semalam yang cukup lebat mengakibatkan kolong tol yang mau keluar Bitung terendam air ya, sangat dalam sekali ya ini situasi air yang menggenangi bawah kolong tol arah dari Jakarta yang keluar tol Bitung ataupun arah dari Cikupa yang mengarah tol Bitung ataupun tol Curug Tangerang Banten ini. Mudah-mudahan jadi masukan bagi rekan-rekan semua yang mau melalui jalur tol arah dari Jakarta ataupun arah dari Merak Balaraja tidak bisa keluar tol Bitung Curug. Dan antrian kendaraan pun siang ini arah Jakarta mencapai puluhan kilometer. Jadi untuk arah dari Jakarta dialihkan melalui tol Cikupa ataupun Balaraja. Begitu aja kurang lebih informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sekarang ini cuaca memang masih berawan, mudah-mudahan tidak terjadi hujan lagi. Walaupun upaya dari pihak Jasa Marga untuk memompa ya air ini untuk supaya bisa surut, namun masih belum berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.